Dan di sini terlihat Namira yang sangat marah karena Flora selalu saja berusaha mendekati Dennis. Dan di sini sepertinya Flora memanfaatkan kesempatan. Kondisinya Kanis lagi terpuruk kayak gini. Dan tentu saja sebenarnya yang ada di dalam hati Namira, dia sangat cemburu dengan kelakuan Flora. Ngeselin banget sih si Fadil. Kemudian di sini terlihat Rangga yang melihat Sakinah lagi nyuapin Fadil. Ya tentunya Rangga jadi sebel ya sama kelakuannya Fadil. Dia sengaja minta ini hidup Sakinah. Apalagi di sini terlihat ya dari kejauhan si Fadil malah semakin manja sama Sakinah. Sementara itu di sini terlihat ya nampaknya Flora lagi memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Sampai merebut Dennis, kamu bisa berhadapan dengan saya. Kemudian di sini terlihat ya Mama Lauza pun sangat marah dengan kelakuan Flora. Tentu saja karena Flora berani deketin Dennis. Gua mau bawa lu ke kantor polisi sekarang. Bahkan saking marahnya Mama Lauza pun sampai menampar Flora. Kemudian di sini terlihat ya Fadil yang bertemu dengan Rangga. Udah menculik Sakinah. Coba aja. Kemudian terjadi lagi perkelahian antara Fadil dan juga Rangga. Di sini Rangga nggak takut ya Fadil melaporkannya ke polisi. Kemudian di sini terlihat Rangga yang sangat panik ketika melihat banyak orang yang mengejarnya. Dan ketika berlari di jalanan, di sini dia tertabrak mobil. Dan tentu saja kita semuanya pun jadi penasaran ya, kira-kira apakah Rangga selamat dari tabrakan mobil itu dan bisa kabur melarikan diri, ataukah dia terluka sehingga dia nggak bisa kabur? Nah tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.